dinilai sebagai the most complicated election in the world. Jadi dianggap pemilu paling rumit di dunia. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Hasyim Asyari mengatakan proses penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia menjadi yang paling rumit di dunia. Hasyim menjelaskan durasi pemungutan suara pemilu di Indonesia juga yang paling singkat di dunia, karena hanya dilakukan selama 6 jam atau mulai pukul 7 hingga pukul 13. Dalam penyelenggaraan pemilu 2024 di luar negeri, lanjut Hasyim, KPU sudah mengerahkan panitia pemilihan luar negeri, sekaligus kantor perwakilan KPU setempat untuk mengundang duta besar dari negara-negara sahabat guna menyaksikan proses pemungutan suara. KPU juga mengundang perwakilan dari negara-negara sahabat dalam program kunjungan pemilu Election Visit untuk menyaksikan secara langsung proses pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Indonesia ini adalah salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Walaupun ada India dengan jumlah pemilih yang lebih besar dan juga Amerika Serikat yang punya pemilih lebih besar, tapi proses pemilu di Indonesia sering dinilai sebagai the most complicated election in the world. Jadi dianggap pemilu paling rumit di dunia dan juga pemilu dalam waktu yang paling singkat di dunia. Dalam arti durasi pemungutan suara dilakukan hanya dalam 6 jam, jam 7 sampai jam 13 waktu setempat.